membantu orang lain lah. Orang lain. Kak, kalau ingat berapa lama sih Bapak udah kerja gini gitu? Oh, itu Bapak udah kalau bisa dibilang udah 10 tahunan. 10 tahunan gitu, guys. Bapak juga ngurus orang-orang gila yang yang di UPRS Palima tuh ya. UPRS Palima. Ngurus. Heeh. Siap. Kak, mungkin boleh ceritakan sedikit Kak, mungkin ada pengalaman dari Bapak. Kondisi Bapak tadi malam seperti apa gitu sampai sekarang? Bapak termasuk fisik berat lah. Dari 28 Oktober kan, mintanya ke kota. Kalau kita mikir anak saya, kayak saya anak dah marah lah, dah ngomel. Kenapa enggak reaksi dulu gitu kan? Kita kan cari pertolongan pertama. Ini sempat ngantar? Sempat ngantar pasien ke rumah sakit jiwa ya, yang masih sempat tuh. Siap. Emang jiwanya memang luar biasa, fisiknya pun kuat. Hanya sampai dah pas mau masuk parkiran, baru pingsan. Kakak tadi malam mendapat informasinya? Langsung dari Bapak nelpon. Kaget saya. Bapak nelpon itu setelah di sini atau? Itu masih di Tolanda. Masih di Tolanda, Bapak nelpon. Itu masih di Tolanda. Nelpon itu pun saya masih di luar, pas di luar memang. Enggak, sebelum Bapak mau pergi kan memang ke kami kan lagi kumpul di kantor. Itu yang nasional kan. Saya pamit pulang. Terus Bapak bilang, ayah enggak pulang lah katanya kan. Bapak mau ke Sedang katanya, ambil pajak pengambil itu ODGJ katanya kan. Pokoknya belum saya sampai rumah. Bapak nelpon lagi. Rumah sakit kota ya katanya, Bapak enggak tusuk katanya. Itu pikiran saya udahlah, ngebut tuh gimana udah. Kacau dah. Tapi saat ini kondisi Pak udah mulai segar gitu ya. Speed dial kok udah sehat, malahan mau minta siang belum minta pulang. Karena saya tegahin salah. Ah iyalah, siap. Oke, Kak izin nama Kak? Maya Estini. Maya Estini. List. Maya Estini.